Halo guys, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lagi berada di tempat percobaan morph kameramen dan skibidi toilet ya. Tapi nggak cuma sekedar mencoba morph saja, di sini melainkan ada animasinya yang katanya animasinya tuh realistik mengikuti filmnya ya. Sepertinya keren sekali. Kita bakalan cobain satu persatu animasinya, bener-beneran mirip atau enggak gitu kan. Ya adalah sebelum lanjut, seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Titan kameramen kalah, Titan speakerman juga kalah, Skibidi toilet yang menang. Udah gabung aja sini sama Skibidi. Ya ilah, Tan Gaming jangan gitu, belum tentu kalah kameramen sama speakerman. Lagian itu masih ada kelanjutannya. Nanti belum lagi Titan TV Man muncul tuh. Hah, jangan senang dulu kamu. Ya udah deh, terserah. Kita tunggu aja nih ya kelanjutannya. Nah, mumpung masih di sini, gimana kalau kita adu penilaian antara animasi Skibidi Toilet melawan kameramen? Siapa yang paling tinggi penilaiannya? Oh, gitu. Boleh. Dari sebelum-sebelumnya juga kalau soal animasi, pasti tim kameramen lebih bagus dari tim Skibidi Toilet. Terus apa nih aturannya nih, coba? Nah, aturannya tuh gampang aja. Kita pilih salah satu karakter antara Skibidi Toilet dulu apa kameramen dulu, baru kita nilai deh masing-masing. Oh, gitu. Ya udah, kita mulai dari kameramen dulu lah, baru kita seling Skibidi Toilet. Lung, lebih baik kita ikut tim Skibidi Toilet aja di sini daripada tim kameramen. Soalnya tim Skibidi Toilet di sini lebih realistik. Oh, bentar dulu. Tumben-tumbenan Wak Darlung mau ikut tim Skibidi Toilet. Biasanya Wak Darlung nih pro kameramen, gimana sih? Iya, kalau di tempat lain Wak ikut kameramen terus. Kalau di sini Wak sepertinya ikut tim Skibidi Toilet aja, soalnya lebih realistik. Waduh, kalau dari segi bentukannya kan itu penilaiannya ada dua Wak, ada animasinya juga. Belum tentu dari segi animasi kameramen kalah. Ya terserah kamu deh, pokoknya Uwak mau ikut tim Skibidi. Nanti juga kamu pasti ikut tim Skibidi, soalnya lebih realistik. Gitu, lebih realistik. Oke, ya udah. Ini kita langsung ke pemilihan karakter aja nih. Kita tentukan dulu nih. Oke, kita paling dasar dulu lah, kameramen morph. Nah, ini dia tuh ada animasinya sebelah kiri ya. Ada lah tuh, tinju. Iya, kita mulai dari tendangan dulu nih. Kick. Lihat tuh. Beneran ini tuh gerakannya tuh keren banget tuh kan tuh. Bisa lari. Ini animasi berguna kalau kayak gini, bisa lari nih. Oke. Okay. Show punch. Kalau punch pukulannya ya oke lah ya. Ah, ada thumbs up nih apa nih? Ngasih jempol. Woi, keren. Tuh, lihat jempolnya nongol. Itu. Oke, okay. Equip headphone. Oh, dia bisa pakai headset. Lihat ya. Apa tuh? Show G-Man. Oh. Terus sama yang terinfeksi itu. Menurut saya nih penilaiannya untuk awal-awal ya 7 lah, boleh lah 7 nih. Kalau Wak Darlung berapa? Kalau Wak 8 kayaknya nih. 8. Kalau kamu Tan Gaming? Penilaian aku untuk ini mah 7 aja lah. 7. Oke, ya. 7 lah masih standar ya. Nah, sekarang kita seling ke Skibidi Toilet. Oke, kita pilih medium toilet kali ya. Let's go. Boom. Woi. Beneran realistik ini mah. Bener kan? Ya. Bentukannya nih, bentukannya penilaian bentukan ini mah. Coba aja. Coba animasinya apa nih? Run. Bisa run? Berlari. Oh, lebih kencang. Sedikit. Oke, bisa nyanyi? Bisa lah, tuh. Beneran muter-muter deh nyanyinya. Oke, boleh. Oke, interrogated? Loh, ngamuk dia interrogated mah. Wah, gokil. Terus, flash. Wah, udah.
Oke, kalau untuk animasi kayaknya 6 ya, karena sedikit ini mah. Orang 8 kayak gini bagus. Ya bentukannya bagus, oke lah saya akuin. Tuh, tapi kalau animasinya dikit banget. Yaudah. Animasi 6, bentukan 8, oke lah. Oke, kamera woman, coba nih. Set, kita morph dulu. Bentukannya kotak. Ya ilah. Nah, bentukannya nih mah kurang ini mah. Itu jalannya juga bungkuk kayak gitu ya. Emang begini gayanya, itu kan bawa senjata, masalahnya berat di belakang. Oke, animasinya kita nilai nih ya. Pertama-tama tendangan. Oh, tendangan sama. Pukulan? Pukulan sama, rata ya, lari. Wah, lari. Oke, terinfeksi. Mana ada kamera woman terinfeksi? Ini lihat tuh, konslet palanya. Nih, shoot. Tuh lihat tuh. Boom. Wah. Rapid shoot. Boom. Boom. Gila. Oke, kalau terinfeksi begitu ya. Nah, ini perumpamaan aja, guys. Oke, kalau dari animasi masih 7 sih ini mah. Ya, masih 7 lah kalau saya, kalau kalian. Kalau aku 6,5. 6,5 kalau Wak? 6 aja deh. 6. Ya kurang ini ya, 7 lah. Kalau saya masih 7, masih standar lah ya. Kalau bentukannya aduh jauh sekali nih, kotak-kotak guys. Oke, kita mungkin langsung coba ke UFO toilet ya. Boom. Lihat nih, Wak udah pakai nih. Waduh. Lumayan gede. Sangat besar. Wih, bentukannya emang realistik banget ya. Iya, lihat mukanya tuh. Wah, gerak-gerak. Cemong-cemong gerak-gerak itu mah. Tuh. Turun ke bawah, turun. Oh, bisa turun. Lower. Bisa. Lower. Oh, oke, okay. Let's go. Terus menghilang. Invisible. Menghilang. Masih kelihatan sih. Tuh. Iyalah, biar ada dia tahu di mana di mananya itu. Tuh, terus appear. Oh, bisa muncul lagi. Laser charge. Buset, laser charge. Oh, enggak nembak. Oh, ada shoot-nya tuh. Beh. Tuh. Lancar jaya. Ini sambil muter nih. Wah. Oke. Okay. Dah, penilaian. Penilaian kalau animasinya masih 7 ya karena dikit, dan bentukannya sih ini oke okay banget ini mah. Ini 9 nih. Iya, bentukannya nih 9 nih, bentukannya nih. 9. Mantap lah pokoknya ya, lumayan nih tuh. Soalnya UFO-nya benar-benar realistik, guys ya. Oke. Okay. Oke, kita lihat apalagi ya. Ini busa toilet. Kok ada batge-batgean ini ya? Itu kita mencari-cari itu tuh. Oh, harus dicari. Ada yang harus dicari. Oh, ini Dark Speaker Man. Ya ilah. Harus cari-cari ya. Oke lah kalau gitu. Nih, nyarinya pertama-tama kita kemana dulu nih? Kita ke Big City aja kali, Lung. Big City? Oh, di sana ya? Oke. Okay. OTW. Nah, Big City guys ya. Kita ganti dulu nih pakai skibidi yang cepet. Skibidi yang cepet? Apa tuh? Glitz? Oh, ya. Glitz. Mana sih ganti glitz? Kita pakai glitz dulu nih. Terus nih kemana nih? Saya nggak tahu apa-apa. Sini, ikutin aku, suhu. Mana ya, siap suhu. Oke. Okay. Buset. Kita. Kenceng banget, ya ampun. Ini pakai cepetan. Ini apa nih yang pakai koper nih? Mana? Jatuh dia lihat glitz. Oke. Okay. Harus disentuh gitu ya? Ya, sentuh. Let's go. G-Man apa nih, toilet award. Oke. Dapat apa tuh, fake G-Man gitu ya tadi ya? Nanti makainya, kumpulin dulu. Oke, kumpulin dulu. Terus ini kemana nih? Ini kita ke sebelah sini nih. Oke, sebelah sini kita ikutin. Oke, terus ke? Ini. Ya ampun, sini, sampai mental-mental saya nih. Weh, sabar. Susah. Oke, susah banget, weh. Nah, sini, naik sini. Oke. Oh, naik tangga ya. Oh, naik tangga pelan-pelan nih. Oh, jangan ngebut, nanti terbang. Iya, pelan-pelan ya. Oh, ini apa nih? Ada core. Tuh, ambil. Ah, dapat G-Man 4.0. Bede. Yang mana G-Man 4.0 ya? Entar lah kita pakai ya. Terus mana lagi nih? Nih, di bawah. Tuh. Di bawah? Di bawah sini. Nih. Mana? Nih. Ada tengkorak. Apa ini? Tengkorak? Ini yang school toilet nih, yang racun-racun itu. Oke, terus abis ini kemana nih? Kita udah dapat yang tengkorak tadi. Lurus. Oke. Langsung ke sini. Sini. Woi, jangan ngebut. Oh, itu apa tuh sebelah kiri itu? Ujung. Nih.
apa ini guys? Pak Polisi. Polisi, Polisi. Ya udah. Oke, nah ini saya tahu dua ini lagi guys. Dua yang harus didapatin badge-nya ya, yaitu Dark Speaker Man sama Pelanggar Man. Gimana? Coba tunjukin coba. Saya dapat informasi nih. Yuk, pertama-tama kita ambil Pelanggar Man dulu sebelah sini guys ya. Dari Big City kita teleport sini, baru ke sini pelan-pelan pakai glitch sini kan tuh. Set, biar enggak kepental gitu. Nah, belok kiri, kiri sini, baru ke kanan lagi. Nah, itu ada tembok di sana pojokan, langsung aja kita lurus. Hop. Udah ke sini, baru kita ke kanan sini. Nah, ini dia ada pelanggar nih, guys. Tuh. Hop. Dapat ninja kameramen atau pelanggar men ya. Nah, ninja. Selanjutnya kita teleport lagi lah, teleport ke Big City lagi. Big City lagi. Oke, habis teleport Big City kita ambil lagi Dark Speaker Man. Nah, ini tempat kita ngambil ini tadi ya, yang G-Man upgrade terbaru, guys. Nah, tapi kita bakalan coba lurus aja, enggak belok ke kiri. Tuh. Lurus pelan-pelan, masuk gang sini. Masuk gang. Nah, nih masuk gang di sebelah sini. Tuh. Nah, oke, udah lumayan lah ya. Kita udah dapat berapa tadi ya? Ya udahlah, kita balik dulu ke lobby kali ya. Weh, tunggu dulu, ini masih ada scientist. Scientist? Nah, kita teleport ke Kurch. Kurch? Mana Kurch? Oh, ini Kurch. Langsung aja kita teleport. Let's go. Oh. Terus ini di mana tuh? Oh, itu kelihatan langsung tuh. Scientist guys, guys. Ya udah, ayo langsung ke penilaian. A few moments later. Oke, langsung ke intinya aja ya. Saya penasaran sama ini. Apa sih yang Dark Speaker Man? Nah. Dark Speaker Man. Oh, ini dia. Di sebelah DJ Toilet ya. Oh. Oke, kita pakai apa ya? Pakai yang sama dulu kan? Oh iya ya. Mana sih? Tuh, wih, animasinya lumayan tuh, banyak. Banyak nih. Oke, run. Rannya udah sama, infected pasti sama, thumbs. Oh, jempolnya masih sama ya. Oke. Kick. Kira-kira berapa nih? Wah, kicknya masih sama. Punch. Sama. Masih sama. Dance. Oh. Baru tahu Dark Speaker Man malah ngedance ya. Oke, Toggle Knife. Wih. Bisa. Tambah animasi lagi tuh, lihat tuh. Oke, kita coba hit satu. Ush, suara pisaunya renyah ya. Hit 2. Hit 3. Hit 4. Bede. Ini men emang benar-benar tukang pisau beneran ini mah. Tukang pisau. Play. Oh, bisa sambil fly, bisa sambil hit gitu ya. Tuh. Woi. Gila, ini the best lah ini animasinya nih. Terbang. Oke, untuk animasinya saya kasih 8 lah. Kalau bentukannya 7 lah, 7. Masih oke lah ini ya. Masih oke ini mah. Oke. Ya, masih itu. Berapa kalian? Kalau Wak bentukannya 6. Bentukannya 6, oke. Kalau animasinya 9 nih Wak nih. Oh, 9 animasinya ya. Kamu, Tangaming? Iya, aku nih bentukannya kira-kira 7. Kalau animasinya 9, banyak tuh. Ya, lumayan ya, 9 ya, Kak. Ya udah, kalau saya dari saya 8 gak apa-apa lah. Masih tinggi lah ya. G-Man PS4 kita morph. Buset. Bener aja, woi. Ini baru keren loh. Gila. Ini bentukannya nih 10 nih saya nih. Emang bener-bener gokil. Coba nih aneh. Jetpack. Tembur. Tapi cuman charge laser. Oh, charge laser dulu baru muncul animasi lagi. Nah, tuh. Laser low. Lihat tuh. Bede laser low yang 2 dulu. Mah, gokil. Minggir. Oke, laser top. Yang atas kepalanya tuh. Kok bisa juga? Let's go, enggak bisa digabungin gitu ya? Coba lihat tuh, coba di zoom mukanya tuh. Keren banget tuh, mirip kan? Iya, mirip Skibidi di toilet lagi. Ini enggak senyum-senyum gitu. Laser middle? Tapi core-nya enggak nembak. Belum kali ya, karena di animasinya juga belum kelihatan banget gitu kan. Oke, tapi kalau untuk animasi sementara saya nilai 7 dulu lah ya. Wih, kecil-kecil terus.
Ya, kan animasinya 7 ini. Kalau bentukannya 10 ini mah. Wah, iyalah. 10. Wah, kita realistik banget guys, mirip di filmnya ya. Oke, oke. Dah, sekarang kita seling ke Titan kali ya. Kita nilai Titan lah, enggak adil lah kalau kita nilai yang kecil terus kameramen. Oke, kita nilai Titan. Titan. Upgrade Titan kameramen paling bawah tuh, sebelah scientist nih. Kita morph. Ya kotak-kotak. Paling ya yang lainnya ya realistik lah ya, selain badannya ya. Ini banyak tuh animasi tapi tuh lihat. Tapi animasinya tuh enable defense. Lihat tuh dadanya ditutupin. Disable defense. Dibuka lagi core-nya. Blue fire. Core-nya tuh lihat tuh gede banget semburan apinya. Kalau ini sih kebalikan dari G-Man menurut saya nih ya. Animasi 10 bentukan 7. Bentukannya 7. Waduh. Equip hammer. Wih, nambah equip hammer pun. Guys, lihat nambah animasi lagi dia. Oke, you are dead. Kalau you are dead. Bede, lihat tuh. Bukan itu yang kayak itu loh, ngancem-ngancem orang tuh. Ngancem-ngancem orang ya, motong leher. Motong leher. Oke. Padahal leher dia yang hampir kepotong di filmnya. Oke. Injured permanen. Ini yang kena bom, guys. Injured permanen. Nggak bisa dibalikin, guys ya, kalau sudah injured permanen. Oke, lumayan lah ya. Dari animasinya, oke, 10 ini banyak banget nih. Mungkin lebih dari 10 nih, guys, kalau animasi. Wih, mantep ini. Tapi kalau bentukannya karena badannya kotak, ya kita kasih 7. Kotak kecil aja lah. 7 aja lah ya. Animasinya? Animasinya 10 kalau saya. 10. Langsung scientist gak sih yang baru kita dapat? Hah? Scientist? More. Let's go. Bede. Makin ngeri ya scientistnya, kerangkanya banyak banget. Nih, scientist. Tapi kepala orangnya agak kurus nih. Iya ya? Enggak sih, emang gini, Wak. Tuh. Iya. Emang gini, tuh. Iya, soalnya kan Wak bukan penggemar Skibidi. Oh iya ya. Suaranya tuh ngebas banget, guys. Kalau fognya apa nih, fog? Asap. Ini asap teleport. Asap teleport ini mah asap kemunculan, guys. Kalau attack 1? Oke, attack 1 yang ininya ya. Goyang-goyang bahu. Attack 2-nya sama. Terus blast speaker. Gila. Destroy speaker. Oke, kita hancurkan speaker, keluar TV. Ini dia yang ngalahin, hampir ngalahin Titan kameramen nih. Wah, ini ya. Red screen. Wow. Kalau animasinya nggak terlalu banyak, kayaknya saya kasih 7,5 lah. Animasi ya. Tapi kalau bentukannya nih saya suka banget nih. Mungkin 9 lah, 9. 9. Kalau saya kasih 9 nih bentukannya nih. Nextnya mungkin Titan Speakerman kali ya, yang sudah di-upgrade. Titan Speakerman. Cari dulu. Cari dulu nih di sebelah TV Woman, di bawah Speakerman biasa ya. Oke, pokoknya paling kanan dia. Bentukannya kotak-kotak. Tapi ya yang selain badannya ya, jetpack-nya, tembakannya, kepala sama speakernya, itu keren abis, guys. Mantep. Jadi untuk penilaiannya nggak jelek-jelek banget, ini saya suka ya. Saya kasih 8 lah, oke lah ya. 8. Itu masih terinfeksi. Gila, animasi terinfeksinya keren banget ya. Tuh. Bergaya banget terinfeksi. Terinfeksi gitu. Terus kick. Kicknya oke, masih sama ya, kick sama. Iya, satu guru, satu ilmu. Satu ilmu, satu guru silat ini mah. Run. 360 shot nih, keren ya. 360 shot. Piu 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 piu. Gila. Rapid shoot. 10 nih. Iya nih animasinya 10 juga nih. Gokil. Enable jetpack. Oke, jetpacknya oke. Play team. Ini musik ya. Nah, terbang. Udah terbang ini tuh. Oke, cure. Ini kembali lagi nih. Yang diselamatkan sama ini ya. TV Woman. TV Woman. Oke.
Untuk animasinya 10, bentukannya bolehlah 8 lah. Ini keren, guys. Oke. Keren. Nah, sebagai bonus tambahan nih ya, saya baru dapat tadi di setting baru morph. Nah, ini dia pelanggar main yang dikasih toilet. Tuh. Wah, woi. Di setting baru morph tuh ya. Wih, keren, keren. Tuh, tapi gak ada animasinya, guys. Jadi kita nilai bentukannya aja lah. Oke, bentukannya saya nilai 8 lah ini. Boleh lah nih. Detailnya oke sih. Ini karena ini toilet aku kasih 10. 10. Wah, 5 nih. 5 ya, enggak ada animasinya mah. Ya enggak usah dinilai lah ya. Oke. Ya udahlah, guys. Sepertinya penilaian-penilaian kita sampai sini aja ya. Kalau kalian mau lanjut lagi atau mencari-cari morph-nya lagi, silakan ditulis di kolom komentar ya. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.